wasta'inu bis sabri was shalah. Perhatikan kalimatnya, indah sekali. Ya Allah menempatkan salatnya bagian kedua. Kata Allah, wasta'inu, hei hambaku, jika kalian punya persoalan dalam kehidupan, maka, perhatikan kalimatnya baik-baik, wasta'inu, mintakan solusinya kepadaku. Jadi kalau sedang punya masalah, bukan bikin status, gak kacau lah sih. Apa yang harus dilakukan, kata Allah, jika anda beriman kepadaku, yakin denganku, maka wasta'inu, punya persoalan, minta kepada Allah. Caranya bagaimana? Satu, bisabri, terima dulu masalah itu, jangan dikeluhkan. Kaidah lain muncul, karena mustahil saya akan titipkan persoalan kalau tidak anda mampu mengatasinya. Kaidah Quran surah kedua ayat 286, kita hafal ayatnya. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Perhatikan kaidahnya, Allah tidak mungkin menguji seorang hamba di luar batas kemampuannya.